Madura. MB Madura. MB Madura. MB Madura. MB Madura. MB Madura. MB Madura. Siap selalu tempur. Selalu siap selalu tempur. Siap selalu tempur. Siap selalu tempur. Di lapangan. Hajar bos. Hajar bos. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ketemu lagi kita Mas Bro. Ya. Di lapangan, di rumah, alhamdulillah ya. Ya. Ketemu lagi. Kalau teman-teman sudah nonton di kopdarnya kita waktu di kandang kemarin ya? Iya. Ya, sekarang kita mampir ke base campnya. Buat teman-teman spesial ini GMP Team dengan jokinya Mas Rian. Lagi-lagi Mas, perkenalan untuk playernya. Sekarang untuk Lomnas Cirebon bawa berapa? Bawa 14. Cuman kita review ya player-player yang bakalan diorbitin untuk Lomnas Cirebon. Untuk player yang pertama ini namanya Bintang GMP. Ini Bintang GMP. Iya. Sebelumnya pernah direview kan? Udah. Untuk Bintang GMP ini, burung ini asal mana? Asal Jakarta. Asal Jakarta ya. Ring kandang ada? Wafa. 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 Ya. Siap, ring 21 ya. Iya. Prestasi. Pertama pegang burung ini di Kerawang. Di Kerawang. Sekda nomor 2. Ini. Iya. Terus juara junior nomor 6 di Santolo. Oh. Terus habis sekarang, itu habis istirahat kemarin di Garut juara 3. Ini. Ya. Habis istirahat ini ya. Iya. Giringan ke berapa ini? Giringan ke-7. Giringan ke-7 baru mau kerja. Iya. Untuk karakter terbang burung ini. Mukul. Iya. Sprint tembak ada? Gak ada. Iya. Untuk postur? Postur bulat. Gede. Gede ya? Iya. Belakang isi ya? Isi belakang. Panjang enggak? Enggak. Ngebulat ya? Iya. Siap. Oke. Kemarin seri-serian masuk enggak sama tadi? Enggak. Belum ya? Iya. Oke, belum maksimal ini kerjanya ya. Oke. Next player Mas Bro. Next player yang ini Mas Bro. Ini Bintang Amerika. Bintang Amerika. Yeah. Warna Megan selap ada putih-putihnya. Iya. Yeah. Teman-teman kalau ada yang anti di dekat matanya ada putih-putihnya kayak gitu. Lah ini loh burung ini bisa. Untuk burung ini Mas Bro ring tahun 2022. Ini? Iya. Yeah. Asal mana burung ini? Bandung. Asal Bandung. Yeah. Untuk darah tahu enggak? Kurang tahu kalau darah. Take overan ya? Lagi-lagi take overan. Ring kandang? Ring kandang water zoom. Oh, water zoom. Berapa take overnya burung ini? Kurang tahu ya. Iya. Karakter gimana? Ini cuma ngebayang. Ngebayang tok. Ngebayang, sprint tembak ada? Ada. Gaya terbang? Iya, terbang. Langkah panjang motor? Langkah panjang ya. Main atas atau bawah? Main atas ya. Kalau main atas lebih ini. Oh iya. Untuk burung ini, ya kan? Prestasinya di mana aja Mas Bro? Pertama beli langsung juara di Selekda Cikiji. Ini? Ya. Ring 22. Iya. Iya. Selekda ke 1 terus sekarang di sini kemarin eksklusif sama eksekutif yang masih satu. Iya.
Oh, kemarin. Iya. Mantap. Iya. Siap untuk body burung postur? Postur bulat panjang. Bulat panjang. Iya. Wah, dadanya ngeri nih, Bro. Ini loh. Iya kan? Oke. Sekarang giringan keberapa ini burung ini? Apanya? Ini giringan keberapa burung ini? Kalau giringan kurang tahu sih. Kurang tahu. Iya. Lar, posisi lar. Baru pul. Oh, lar berarti pas di Sampang masuk Krekda Jawat. Jawat gitu. Iya. Oh, pantesan dipaksain main iya. Karena enggak ada player. Iya. Kalian masuk Krekda. Iya. Oke. Next player. Yang ini Mas Bro, next player. Hitam manis. Iya. Oh, tumben ini enggak ada bintangnya. Iya, ada bintangnya. Ada bintang hitam manis ya. Iya. Ring 2022. Ring 22. Asal mana burung ini? Garut. Iya. Oke, kayak ayam tongkrongannya ya. Ih, tegak banget ini burung. Beneran. Untuk burung ini karakter terbangnya? Karakter terbang kebanyakan sendiri sih jalur mas. Ini? Iya. Oh iya. Gaya terbang? Ya terbang. Ngotot langkah panjang? Ngotot. Lebih ke ngototnya ini ya. Main atas bawah? Bawah. Main bawah malah ini ya. Karena burung jalur. Iya jalur. Oke. Untuk postur burung ini? Postur bulat. Cuman kecil, cukup sedang. Iya, sedang. Bulat. Kalau cari burung yang tongkrong kayak ayam, ya ini wis sudah. Persis ya? Iya. Ayam jago. Wih, lehernya kokoh, beneran kaki kokoh, kuda-kudanya itu loh. Kayaknya saya bilang kayak ayam jago. Warna? Hitam. Tapi ada serat itu. Serat merah-merahnya ya, gentengnya ya. Oke. Posisi burung sekarang? Sisa 7. Mau istirahat? Iya, mau istirahat. Berarti kemarin di take over itu sisa 8? Sisa 8, pas ini beli kemarin. Junioran di Garut, dapat nomor 8. Dibeli? Enggak, sebelum. Sebelum? Beli, iya. Iya. Lagi di mana lagi prestasinya? Belum ada prestasi, itu udah dibeli. Oh, iya. Tadi sama kemarin masuk enggak burung ini? Enggak diadu? Iya. Kenapa? Besok aja. Oh, buat besok. Kurang ya. Otot, iya. Oke. Next player yang ini Mas Bro namanya. Bintang Arumi. Iya. Bintang Arumi. Untuk ini asal mana burung ini? Semarang. Asal Semarang. Iya. Karakter terbang. Karakter terbang kayak burung kolongan ini. Iya, serius. Tinggi di atas ini langsung turun 12 pas. Iya. Apa mungkin ada darah kolongnya? Kurang tahu kalau itu karena take over ya. Ini 21 ya. 21. Oke. Untuk burung ini karakternya ngetempel atau jalur? Nempel ya. Ini tanggung jawabnya sampean ini yang berat kalau kayak kolong dari atas ya. Prestasi belum ada, tapi kayak jagungan kemarin di Jakarta sering dapat ini ya. Tadi di balam enggak? Tadi enggak, tapi kemarin enggak. Body kecil sedang. Kecil justru. Tapi larinya kenceng ya? Iya. Depan isi bulat apa enggak panjang? Bulat. Bulat ya? Iya. Oke. Kita bakalan tunggu posisi sekarang. Baru full ya. Ah, ayo le ngamen le. Next player. Yang ini Mas Bro nama playernya. Bintang kapal api. Yeah. Oke. Untuk asal burung ini dari Solo. Iya. Apanya bintang angker ini?
adiknya Bintang Angkar. Ini? Iya. Karakter sama enggak? Karakter sama kayak Bintang Angkar. Iya, apa itu Bintang Angkar? Sprint tembak nih, Mas. Ada tempelnya ya? Iya. Oke. Posisi sekarang? Sekarang sisa 8. Ini? Iya. Baru ya, burung ini ya? Soalnya kemarin saya enggak lihat itu. Oke, postur? Postur bulat. Oke. Next player. Yang ini Mas Bro, nama playernya Bintang Tabor. Ketemu lagi burung ini. Ketemu lagi. Prestasi Selekda di Cikiji. Ya, habis kemarin di Sampang. Masuk 13 besar. Iya. Terus udah baru segitu. Tadi masuk enggak? Tadi kalah. Kemarin sama. Masih kalah. Iya, udah habis bulunya juga. Lar berapa? 17. Lar 7 ya? Iya. Iya. Sudah maksimalnya kemarin di Sampang itu lar 8 itu ya? Iya, udah habis. Karate terbang. Mukul sih. Iya. Sprint tembak ya? Iya. Untuk burung ini memang tembaknya gila ya, masuk gila ya. Body? Body sedang. Body sedang. Iya. Bulat atau panjang? Bulat. Bulat. Asal mana burung ini? Dari timur. Dari timur. Iya. Oke. Next player. Yang ini Mas Bro, nama playernya Bintang Alparici. Ini dia sekarang maskotnya. Untuk ini asal mana burung ini? Ambarawa. Ring kandang Ramayana. Karakter terbang mukul sprint tema ini. Iya. Body sedang ya? Body sedang. Kaki itu loh bro, kuda-kudai. Kalau sudah pasang kuda-kuda kayak gitu, depan dadanya isi ya? Isi. Wah, kayak telur ini dadanya. Mata putih. Posisi burung sekarang? Full. Yeah. Berarti kerjanya ya? Yeah. Prestasinya burung ini? Waktu sebelum dibeli juara selekda di Ambarawa. Terus dibeli. Terus di sini kemarin di Garut juara junior. Ini. Iya. Garutnya juara 1 selekda. Iya. Terus minggunya masuk enggak? Enggak. Terus kemarin burung ini juara junior Seleknas di Cirebon. Tadi masuk juga. Masuk PB junior. Nah, komplit ini burung, bro. Ayo. Bakalan hat-trick kah? Kita tunggu besok kayak gimana kerjanya, semoga kerja. Oke. Itu aja dulu biar burung ini istirahat. Terima kasih Mas Brovian, akhir kata undur diri. Terima kasih untuk GMP, semoga besok mengukir sejarah kembali untuk Alfarisi dan kawan-kawan. Terima kasih, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MP Madura, satu hati, satu hobi. Mantap.